Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Ha, bersama saya Puan Syazah Liana, pakar pemakanan anda. Ha, seperti biasa pada hari Isnin yang indah ni, ha, kita dalam slot diet dan nutrisi. Ha, hari ni kita nak membincangkan topik-topik nutrisi yang agak penting yang sedang berlaku di negara kita Malaysia. Ha, apa benda tu? Apa tajuk kita pada hari ni? Ha, sebelum kita teruskan perbincangan tajuk pada hari ini, saya nak baca terlebih dahulu dari soalan daripada kita punya penonton. Apa soalan penonton kita ni? Ha, ada apa kaitan dengan tajuk yang kita nak kongsikan pada hari ini? Okey, ha, kita dapat soalan tentang luahan seorang ibu bahawa anak beliau tidak mahu mengambil buah-buahan ataupun sayuran. Ha, dia kata dia tak nak makan buah dan sayur langsung. Makan nasi kosong je. Dia suka roti, biskut. Ha, boleh Puan cadangkan macam mana nak bagi sayur dan buah pada dia. Saya rasa anak saya picky eater. Ha, inilah luahan daripada seorang ibu ni. Ha, saya rasa bukan sahaja ibu ni sahaja yang mengalami masalah seperti ini. Ramai lagi sebenarnya yang mengalami masalah seperti ini. Kerana apa? Ha, kerana mengikut kajian NHMS, itu National Health Mobility Survey tahun 2020, menunjukkan bahawa 95% rakyat Malaysia tidak mengambil sayur dan buah-buahan yang mencukupi. Banyak tu, 95%, menandakan hanya 5% sahaja yang cukup mengambil keperluan sayur-sayuran dan buah-buahan. Ini termasuk juga dengan anak-anak kita. Ha, anak kita, kita sendiri pun sama. Okey, sebab kita ikutkan dari statistik anak-anak pula, 9 daripada 10 kanak-kanak di Malaysia tidak mengambil sayur dan buah mencukupi. Ini bukan perkara yang kita boleh pandang remeh. Ha, kerana tidak mencukupi keperluan ataupun pengambilan sayur-sayuran ni boleh meningkatkan pelbagai risiko kesihatan. Ha, lagi-lagi masalah obesiti, masalah pencernaan, masalah dari segi tumbesaran. Ini semua berkait rapat dengan pengambilan sayur dan buah-buahan yang mencukupi. Jadi sebab itulah hari ni kita nak kongsikan kenapa pentingnya kita mengambil sayur-sayuran dan buah-buahan yang mencukupi dan bagaimana kan, macam mana kita nak galakkan anak-anak kita ni makan sayur dan buah-buahan. Dah saya dah cuba macam-macam dah, katanya tak apa tu, tu tak nak ni, tak nak kan, lagi-lagi sayur yang rasa hijau. Ha, biasa dengar tak, saya tak naklah makan sayur, sayur ni rasa pahit. Bukan anak-anak kita je. Kadang-kadang orang dewasa pun mengalami masalah yang sama. Yang inilah kita perlu ubah ya. Kita kena ada norma baru, bukan saja untuk menangani pandemik kita, tapi dari segi menangani kita punya apa tu, habit, kita punya cara pemakanan kita. Ha, sebab kita tahu cara pemakanan kita inilah dan juga lifestyle kita inilah menentukan tahap kesihatan kita. Ha, lagi-lagi untuk anak kita yang sedang membesar, memang sangat penting untuk mereka mencukupkan keperluan nutrisi harian mereka, lagi-lagi daripada sumber sayuran dan buah-buahan yang kaya dengan vitamin dan minerals. Jadi bagaimana kita nak menarik minat anak-anak kita supaya makan sayur-sayuran dan buah-buahan yang mencukupi? Ha, dan apa kepentingannya sebenarnya? Ha, jadi jangan pergi mana-mana sebab kita akan kupaskan lagi lebih mendalam tentang topik ini kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai, bertemu kembali bersama saya Puan Syazah Liana, pakar pemakanan anda dalam slot kita hari itu diet dan nutrisi. Tadi kita dah membincangkan daripada persoalan ibu ni tadi yang mengadu saya di social media bahawa anak beliau tidak mahu makan sayur dan buah-buahan. Jadi macam mana dan kenapa kita perlu mementingkan pengambilan sayur dan buah-buahan yang mencukupi?
Untuk kanak-kanak yang bawah pada 7 tahun, kita galakkan untuk mengambil 2 sajian sayur-sayuran dan 2 sajian buah-buahan setiap hari. Ini kerana setiap sayur dan buah-buahan mengandungi kandungan nutrisi yang berbeza, lebih-lebih lagi phytonutrient. Ini adalah salah satu vitamin dan juga mineral yang sangat penting untuk tumbuh sara anak-anak kita. Kalau kita ikutkan kajian, mereka yang mengambil sayur-sayuran dan buah-buahan yang mencukupi, lebih-lebih lagi untuk mereka, anak-anak kita yang sedang membesar, potensi untuk mereka untuk tidak menjadi picky eater lebih rendah. Sebab itu, kita perlu menggalakkan anak kita mengambil sayuran dan buah-buahan sejak dari kecil lagi. Ha, kalau dah umur 6 bulan tu kan, dah start untuk makan, dah boleh dah memperkenalkan mereka jenis-jenis sayuran dan buah-buahan yang berbeza. Kita kena memupuk minat mereka sejak dari kecil lagi. Mereka yang mengambil sayuran yang mencukupi, buah-buahan yang mencukupi, kanak-kanak ini membesar dengan lebih baik. Kurang potensi untuk mengalami masalah kekurangan berat badan, berat badan berlebihan dan juga obesiti. Sebab itulah, bukan sajalah cara untuk kita, orang kata, menggalakkan anak kita makan, kita sendirilah juga kena menunjukkan contoh yang baik kan. Ha, tapi sayur-sayuran dan buah-buahan sebenarnya walaupun dia kategori karbohidrat, tapi dia antara karbohidrat yang kita panggil tidak larut air. Dia boleh membantu untuk meningkatkan sistem penghadaman yang baik. Lagi-lagi anak kita, kita boleh perasan sebenarnya kalau mereka tak cukup makan sayur-sayuran, tak cukup makan buah-buahan, kita dapat merasakan perbezaan. Untuk anak kita tengok susahnya dia nak membuang kan, nak membuang yang besar, ada masalah sembelit dan sebagainya. Sebab itu kita kena pastikanlah cukup kita punya pengambilan sayur-sayuran dan buah-buahan. Okey, jadi berapa banyak sebenarnya perlu kita sediakan untuk anak kita? Seperti yang saya sebutkan tadi, untuk kanak-kanak bawah 7 tahun, 2 saiz hidangan sayur-sayuran, iaitu ikut saiz tapak tangan mereka, ya, sayur-sayuran dan buah-buahan. Yang saiz tapak tangan yang saya masukkan tu adalah saiz tapak tangan anak-anak puan-puan, ya. Bukannya saiz tangan kita. Banyak tu kena makan tak basah-basah, memang susahlah kita, anak kita nak habiskan. Okey, sayur-sayuran dan buah-buahan juga mengandungi karbohidrat. Tetapi di karbohidrat yang kita panggil sejenis karbohidrat prebiotik. Prebiotik ni lah makanan kepada bakteria baik untuk sistem penghadaman kita, iaitu probiotik. Jangan risau, mungkin takut bakteria, tapi sebenarnya sangat diperlukan untuk memastikan kita punya sistem penghadaman tip top. Tak adalah masalah sembelit lah, masalah kembung perut lah dan sebagainya. Okey, jadi setiap warna buah-buahan dan setiap warna sayur-sayuran mempunyai phytonutrisi yang berbeza, mempunyai antioksidan yang berbeza. Sebagai contoh, warna merah dia menandakan begitu banyak kandungan antioksidan seperti lycopene, yang bagus untuk mata, bagus untuk kulit, bagus juga untuk menangani masalah seperti stres. Ini dari segi warna merah. Okay, samalah sayur merah ke, buah-buahan merah ke, dia ada manfaat dia yang tersendiri. Contoh kalau warna kuning pula. Warna kuning, warna oranye biasanya tinggi dengan kandungan vitamin C, tinggi dengan kandungan beta-carotene, iaitu vitamin A yang sangat penting untuk mata, penglihatan anak-anak kita. Kan kita dah terdedah dengan pelbagai jenis gadget, screen dan sebagainya, sangat penting untuk menjaga penglihatan mereka. Kalau warna purple pula macam mana? Okay, warna purple selalunya tanda tinggi dengan astaxanthin. Sangat penting untuk meningkatkan dia punya imunisasi badan mereka. Warna hijau. Warna hijau ni yang paling famous lah saya rasa, iaitu mengandungi
klorofil. Klorofil ni selalu kita tahulah dia dapat mengatasi masalah orang kata acidity, toxicity dalam badan kita. Sebab tu pentingnya kita pelbagaikan warna dalam kita punya diet harian. Lagi-lagi sayur dan buah-buahan lah. Lagi banyak warna, lagi baik. Okey, mengikut kajian kita panggil satu kajian yang agak besar lah, iaitu Nurse Health Study, iaitu berkatakan melibatkan lebih kurang 100,000 orang. Kajian yang agak besar dan juga lama dikendalikan. Dia membandingkan mereka yang mengambil sayuran dan buah-buahan yang mencukupi, lebih-lebih lagi mereka yang ada masalah jantung dapat mengurangkan risiko kematian sehingga 4%. Mereka yang cukup pengambilan sayuran dan buah-buahan kurang berisiko untuk mengalami masalah jantung. Yang kedua, dapat mengurangkan juga risiko kanser. Kerana apa? Ingat tak? Selalunya kanser disebabkan oleh keradangan yang melampau dalam badan. Kita memang terdedah dengan pelbagai keradangan atau inflammation setiap hari melalui kita punya diet, melalui kita punya lifestyle, melalui pencemaran, ya, melalui penggunaan kimia, chemicals dalam penggunaan kosmetik dan sebagainya. Banyak sangat sumber yang menyebabkan keradangan dalam badan. Sebab itulah penting untuk kita mengambil antioksidan yang mencukupi supaya kita dapat menstabilkan keradangan tersebut. Mungkin ada yang tanya macam mana tu dia, macam mana dia stabilkan kan? Kita kena tahu keradangan ni akan menyebabkan oxidative stress dalam badan. Oxidative stress ni adalah orang kata memang satu lumrah lah. Bila kita semakin meningkat usia, memang akan meningkatlah oxidative stress ni. Tetapi kita boleh melawan atau menstabilkan oxidative stress ni dengan antioksidan. Kita cuba bayangkan ya. Oxidative stress ataupun keradangan ni, kita panggil juga lah radikal bebas lah. Kita bayangkan ni satu komponen yang tidak stabil. Dia masuk dalam badan kita. Kita bayangkan di seolah-olah macam tak cukup kaki. Kita ada dua kaki. Dia ada satu kaki je. Cuba bayangkan macam itulah. Okay. And then bila dia masuk dalam badan, dia nak bagi diri dia stabil. Dia akan contoh, dia akan ambil kaki sel kita yang sihat, sel badan kita, dan dia ambil untuk stabilkan diri dia. Okey. Jadi apa jadi pada sel kita? Sel kita yang sihat makin lama makin tak sihatlah, makin sakitlah mula-mula sel, lepas tu tisu badan, lepas tu organ. Nampak kan dia punya kaitan tu. Jadi antioksidan ni kita boleh bayangkan dia ada lebih kaki. Dia macam ada tiga kaki. Jadi akan dermakan kepada radikal bebas ni supaya dia lebih stabil dan tak kacau lah kita punya sel tisu kita yang sihat. Faham kan? Itu analogi bagi mudah faham lah sebenarnya di elektron dan sebagainya. Nanti tak pening pula tuan-tuan puan-puan nak faham kan? Okay, tapi itulah analogi yang paling mudah untuk kita fahamkan betapa pentingnya antioksidan dalam diet harian kita. Bila kita makan sayur dan buah mencukupi secara tak langsung, kita akan kurang mengambil makanan, contohnya karbohidrat yang berlebihan, protein yang berlebihan, kerana kita dah cukup dah serat. Dia bagi kita kenyang lebih lama dan lebih cepat. Jadi kita pun tak adalah orang kata potensi untuk tambah-tambah lagi karbohidrat kita, tambah lagi nasi kan, kalau kita cukup serat kita. Selalunya yang menyebabkan kita tak sedar menambah-nambah nasi ni sebab portion kita lari. Sayur tak cukup kan? Cuba dulu. Sebab ramai yang cakap dekat saya, alamak tak cukup lah puan, nasi 2 senduk je, 3 senduk je. Saya kena membukit. Sebab apa? Dia tak ambil pun sayuran. Kalau ambil pun tak cukup keperluan, iaitu satu tapak tangan ni, dua tapak tangan ni ataupun separuh pinggan. Begitu jugalah dengan konsep suku-suku separuh. Ramai yang tahu konsep suku separuh tapi masih lagi macam orang kata keliru cara nak mengamalkannya. Okey, dan cara makan tu kena betul. Kita ada urutan dia. Lagi baik kita minum air terlebih dahulu, lepas tu barulah kita makan sayur satu suap. Suapan pertama lagi baik kita ambil sayur dahulu. Kalau kita ambil nasi dulu, ni akan menyebabkan insulin spike dan kita lapar lebih cepat.
Ha, saya rasa semua dah memang tahu kan kepentingan sayur ni. Tapi macam mana kita nak galakkan anak-anak kita makan ni? Apa caranya? Saya dah pening dah. Macam-macam dah saya buat. Ha, inilah biasa. Yang tadi pun, ibu tadi pun cakap macam tu. Dia pun tak tahu nak buat apa dah. Ha, sebab itu, jangan pergi mana-mana. Kita akan kembali selepas ini. KPM. Didik TV KPM. Hai, kembali semula bersama saya Puan Syazaliana, pakar pemakanan anda. Seterusnya, kita boleh galakkan anak kita makan sayur dan buah-buahan yang cukupi melalui kita hidangkan bersama dengan makanan kegemaran mereka. Ha, ceritanya kita macam adalah sedikit contohnya mereka sukakan telur kan. Ha, kita letak telur, lepas tu kita letak sayur dan buah-buahan. Ha, jadi mereka akan makin lama akan cuba menerima makanan tersebut. Ha, dia kan dalam proses mencuba. Jadi, ambil masa. Ha, jadi, janganlah ibu bapa risau dan sebagainya. Bagi mereka masa untuk meneroka rasa tersebut. Ha, rasa sayur, rasa buah-buahan. Okey? Ha, dan satu lagi. Ha, sudah pastinya ialah cuba pelbagaikan jenis masakan. Ha, yelah, kadang-kadang anak kita tak suka sebabkan rasa jenis masakan tu mungkin terlampau simple kan. Terlampau mudah sangat. Ha, mungkin dia nak rasa manis-manis sikit. Manis-manis bawang dan sebagainya. Jadi, kita cuba pelbagaikan jenis menu dan juga resepi kita. Okay? Kita dah cuba pelbagai menu, masih lagi tak boleh. Kita libatkan anak kita dalam proses masa kita masak tu. Proses masakan kita kan, kita suruhlah dia macam kupas-kupas ke. Kalau dia dah besar sikit, kalau tak besar lagi, bolehlah suruh dia basuh-basuh ke sayur buah-buahan tu. Jadi mereka akan lebih seronok dan lebih rasa macam tak sabar-sabar nak makan. Yalah, macam kita lah kan, kita dah masak kan, kita tak sabar nak rasa masakan kita. Macam tu juga anak-anak kita, mereka akan rasa akan lebih bersemangat dan ingin tahu rasa masakan tersebut. Okey, selain daripada tu, kita pun boleh ajak anak-anak kita untuk membeli belah barang dapur bersama. Ha, macam okay, kakak nak makan apa? Kakak suka sayur apa? Ha, tanya dia. Tanya anak-anak kita, dia suka yang macam mana. Ha, jadi mereka akan lebih rasa excited. Ha, rasa bersemangat. Kerana kita akan tanya dulu pendapat mereka. Ha, mereka akan rasa lebih dihargai juga dalam masa yang sama. Okay, ada yang juga tanya saya tentang jus. Ha, boleh tak saya nak blend jus bagi anak saya untuk cukupkan lah keperluan buah-buahan mereka? Okey, sebenarnya boleh, cuma kita tak berapa galakkan lah. Ini kerana satu, selalunya bila jus tu, kita nak kata dari segi vitamin dan antioksidan dia mungkin berkurangan sedikit berbanding kita semakan teruslah buah-buahan tersebut. Dan pastinya kalau nak buat pun jus buah ni, pastikan tidak melebihi saiz hidangan. Kadang-kadang kita terlebih pula bagi anak kita makan. Okay? Dan pastikan juga jangan buang serat tu. Lagi-lagi kalau gunakan orang kata slow juicer tu kan, selalunya kita akan buang dia punya hampas-hampas tu kan. Sebabnya jangan buang. Sebab itulah terdapat serat yang tinggi, vitamin yang tinggi. Itulah satu kesilapan lah bila kita nak sediakan jus buah-buahan kepada anak kita mahupun kita sendiri. Okey? Ha, kita dapat gula buah je. Kita tak dapat pun dia punya orang kata serat dia tu. Dah macam minum air manis je. Dia punya perumpamaan tu lah. Okay? Jadi sebaiknya pastikanlah ada serat tu bersama. Okay? Dan akhir sekali, kita galakkan anak kita menonton rancangan yang memberikan informasi tentang kebaikan pengambilan buah dan sayur-sayuran. Mungkin ada kartun ke kan, yang boleh yang kita kata kartun kegemaran mereka. Kita boleh memilih episod yang menggalakkan mereka makan buah dan sayur yang mencukupi. Dan secara tak langsung, kita
kita pun boleh berborak. Ha, penting tau kakak ambil sayur buah-buahan ni. Ha, kan nak besar kan, nak sihat kan. Ha, perlulah ambil sayur dan buah-buahan yang mencukupi. Okey, saya harap segala perkongsian dan tips-tips ni dapat membantu ibu-ibu bapa di luar sana yang sedang mengalami masalah untuk melengkapkan keperluan sayur-sayuran dan buah-buahan pada anak-anak. Okey, bukan untuk anak-anak je, kita sendiri pun secara tak langsung kena tunjukkan contoh yang baik. Bahawa kita perlu cukupkan keperluan sayur-sayuran dan buah-buahan seharian kita. Okey, saya harap perkongsian ini bermanfaat. Kalau nak lagi tips-tips harian tentang pemakanan sihat, boleh follow saya, Syaza Nutritionist, di Facebook dan juga Instagram. Okey, sebarang persoalan ataupun cadangan bolehlah anda utarakan melalui Instagram maupun Facebook saya. Kita akan cuba menjawab persoalan perempuan dan tuan-tuan semua di episod akan datang. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan kupaskan pula topik tentang kenapa bahayanya perut buncit. Ha, jadi teruskan bersama saya pada minggu hadapan, waktu dan hari yang sama. Bye, jumpa lagi. Assalamualaikum. KPM.